Sarapan, Nak. Siapin makanan nih. Mar, setengah 4 nih. Pramuka IAIN Palopo bekerja sama dengan komunitas Sering Sharing membuat film berjudul Meraih Bintang. Lamalan enggak pernah kulit warna. Itu juga nak dia andaran di tim Pramuka tak. Apa mau muka? Sehat dan semangat ya. Kok kerja tuh mau apa sih? Film ini menceritakan Firman 20 tahun, seorang mahasiswa miskin dan pantang menyerah yang mengajak 5 rekannya mengikuti kegiatan perkemahan Pramuka untuk mendapatkan hadiah berupa beasiswa. Kami ada 4 orang, kayaknya yang pilih ke sekolah itu untuk anak siapa guruku. Itu bisa ditolerir sampai pukul 24.00 besok malam. Berbekal semangat dan kerjasama dengan 5 rekannya, ia berkompetisi dengan pramuka lain dan meninggalkan pekerjaan sampingannya untuk bisa ikut pada upacara bendera di puncak gunung. Menuju Bintang mendalami tema persahabatan, keluarga, perjuangan, dan lika-liku kehidupan mahasiswa. Kalau pagi baju pramuka, Nak, saya ingat Bapak. Cie, ada yang tindu. Ini nih yang mau saya cerita di depan kelas ini. Terputing itu karena ada dosen masuk. Halo Firman. Satu Ji, kami ada 4 orang. Kayaknya yang pilih ke sekolah itu untuk anak siapa guruku. Itu bisa ditolerir sampai pukul 24.00 besok malam. Kalau dari peta ini, ada memang beberapa jalur yang film ini akan ditayangkan pada hari Sabtu dan Minggu, 24 dan 25 Februari 2024 di auditorium IAIN Palopo dan terbuka secara umum. Untuk harga tiketnya hanya dibanderol dengan harga Rp20.000. Bapak di baju kamu saya ingat Bapak. Cie, ada yang tindu. Ini memang saya cerita di depan kelas ini. Terputing itu karena ada dosen masuk. Halo Firman, mamamu pingsan di tempat kerjanya.